Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini channel Mr. Gaming. Oke, kali ini saya bakal mencoba untuk bermain game horror lagi ya guys ya. Dan di sini saya akan mencoba untuk bermain game Fatal Frame Maiden of Blackwater. Dan di sini kita langsung mulai saja guys. Oke, oh iya bentar, lupa webcam ya. Nah ya, oke, let's go. Kita langsung aja ke new game. Ini game udah lama guys. Oke, Fatal Frame Maiden of Blackwater. Water ya. Nah, ini dia nih, pelorok. Nah, ya pokoknya pelorok ya. Lurking in the deep, Miu Hinasaki. Selanjutnya. Oh, by the way, webcamnya akan dikira apa di kanan, guys? Kayaknya kanan. Ya, kita langsung selanjutnya ya. Let's go. Disembunyikan arwah di sekitar Gunung Hikami. Orang-orang telah menghilang secara misterius tanpa jejak. Salah satu gadis itu adalah Miu Hinasaki. Dia terbangun mendapati dirinya berada dalam sebuah bangunan tua yang setengah banjir. Let's go guys, say kita main guys. Wow. Oh my god. Ini rambut siapa, Cok? Rambut siapa ini? Wih. Itu siapa? Wow. Cakep benar. Wah, gokil. Anime guys. Wah, apakah ini karakter utama? Karakter utama kita anime guys. Moga-moga gak nge-lag ya. Dimana aku? Setannya banyak banget guys. Oh my god. Waduh. Oh my god. Suaranya kencang banget. Waduh. Pada bangkit dong. Waduh. Suruh ngapain nih kita nih? Aku harus pergi dari sini. Oke. Gunakan UHN sama ini. Bentar. Sesuaikan pengaturan. Ini jalan mencet apa, coy? UHN. Oh, kita harus ke sana, guys. Tuh. Oh ya. Oh my god. Kaget dong. Oh my god, tidak. Belum apa-apa dikagetin. Oh. God. Ih, kepencet mulu. Oke. Oke. Lari-lari. Lari, guys. Lari guys. Oh my god. Aku harus mencari jalan keluar dari sini. Oke, kita bakal mencari jalan keluar ya guys ya. UHN. Enggak, gue mendingan pakai mouse guys. Oke, kita bakal mencari jalan keluar guys. Periksa. Sepertinya ada dinding di gua. Ada dinding gua di sisi lain jeruji. Aku bisa melihat beberapa patung batu dari kegelapan. Aku pasti berada di bawah tanah sekarang. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini? WASD untuk bergerak dan melihat sekitar. Iya, oke, siap.
Ini masih tutorial ya guys ya. Apakah kita bisa lari di sini? Lari mencet apa coy? Ada cahaya di ujung koridor. Mungkin ada jalan keluar di sana. Oke, siap. Aduh. Mereka mengejarku. Aku harus pergi. Tekan tahan C untuk lari. Oke, lari guys. Oh my god. Ditutup dong. Ditutup dong. Oke. Anime guys, anime. Tekan S untuk berbalik badan. Oke, tekan C. Oke. Aduh, kepencet mulu ya. Kabur guys, kabur guys. Kabur guys. Lari, oke ayo. Widih. Grafiknya bagus coy, asli dah. Oke. Apa itu? Air? Air apa itu, guys? Oh my god. Ini tidak ada teks ya, kah? Aduh. Apa anda itu? Ya. Siapa lagi itu, guys? Aduh. Bukan lewat sini. Aku harus keluar dari sini. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Keluar, 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 keluar. Nah, keluar. Nice. Oke, kita udah keluar. Terus kita kemana? Kita kemana? Kita kemana? Oke. Langsung aja, guys. Kita lurus aja kali ya. Banyakan cutscene ini ya, coy. Oke. Halo. Kenapa kamu? Liatin apa? Wih. Kebuka sendiri dong. Wow, amazing. Apa itu? Apa itu, guys? Apa itu? Waduh. Rambutnya panjang kali. Oh no. Wah, mantap, bro. Waduh. Kakinya dililit dong. Waduh. Waduh, waduh. Oh my god. Wah. Jangan dong, jangan siksa aku, jangan. Wait. Kasihan nih waifuku, waifuku kasihan ini. Oke. Nah, ini kita di mana nih? Miu Hinasaki telah menghilang. Tidak ada yang bisa mendengar tangisannya untuk meminta bantuan saat dia disegel. Ya apa tuh? Aduh. Gunung itu ialah tempat peristiwa cerita ini berlangsung. Ketika kita mengikuti nasib tiga Miu, Ren dan Yuri, Miu dan Ren. Oh. Oke. Ini kisah supranatural yang menakutkan. Oke. Oh. Baru ini, coy. Baru opening tadi, Fatal Frame Maiden of Blackwater. Oke, siap. Ternyata tadi baru opening, guys, opening. Oh. Bentar. First drop and finishing trade Yuri Kozukata. Wow. Let's go. Kita pindah di sini aja.
pembaca bayangan. Di antara penduduk desa di kaki gunung Hikami, sebuah kemampuan unik tertentu telah diajarkan turun-temurun. Kemampuan ini yang dikenal sebagai pembaca bayangan, memungkinkan pengguna untuk melihat bayangan atau jejak seseorang yang menghilang dalam keadaan yang tidak dijelaskan. Ini tidak berada di psikometri yang dipraktikkan di tempat lain. Yuri Kozukata menemani Hisoka Kurosawa, wanita yang memiliki kemampuan membaca bayangan, ke penginapan yang ditinggalkan di Gunung Hikami. Oke. Menyadari bahwa Yuri bisa menjadi berbakat dalam membaca bayangan, seiring waktu Hisoka mengajaknya bersama dalam penugasannya. Oke. Oke. Gadis SMA, SMP. Kupikir aku akan takut mati. Tapi aku bahkan tidak bisa menangis. Oke. Aku sendirian. I am alone. In the end. Pada akhirnya. I am alone. Aku sendirian. Jangan bundir. Jangan. Please jangan. Aku akan mengakhiri semuanya sendiri. Jangan. Oh my god. Yuri. Jangan, please. Apa yang kita cari harusnya dari sini. Oke. Ini kesempatan yang sangat baik bagimu untuk mencari. Ini ambillah. Apa itu? Ini kamera obscur. Ini akan membuatmu melihat yang tidak terlihat. Oke. Akan membantu menemukan apa yang kita bisa lakukan di sini. Oke. Ini kesempatanmu. Kasus pertamamu. I'm sure you'll do well. Aku yakin kamu akan bisa menemukan. Mari kita mulai sedikit latihan. Air panas Shikomori. Give it a try. Cobalah. Potretlah sesuatu. Wow. Potret, guys. Setelah masuk. Oke. The camera obscura photographs the netherworld, a whole other world separate from our own. Oh, mencet O. That world that we see through the lens is not unlike the afterlife. Okay. Hisoka Kurosawa. Make sure not to draw too much interest from the thing you see. Wih, apa ini? Ada tanda, guys. Di bawah sama di atas. Oh my god. Mencet apa nih? Oke. Gerakan UN. Wow. Tab dan E. Oh. Oh my god, ribet banget ya. Oh. Biar potret, guys, potret. Oke, potret. Tahan C untuk mengunci target. Malah di unboxing gak tuh? Di foto-foto, guys. Gila. Gokil sih. Oke. Oh, ini. Oke. Ini gimana caranya, coy? Oke. Fokus.
Siap. Take this. Ambil ini. Kau menemukan foto apa sih, post mortem apa itu? Kaget gua anjir. Astagfirullahaladzim. Sumpah, gua kaget gara-gara ada yang bisikin di kuping kiri, coy. Anjir kaget, coy. Astagfirullahaladzim. Ah. Sumpah tadi ada yang bisikin di kuping kiri loh. Asli ini. Aduh, handsetnya menakutkan sekali. Padahal mah suaranya dia. Kayak kuping kiri tadi ada yang bisikin, guys. Tekan L untuk menampilkan peta. Oke. Kita berada di sini. Posisinya kita di mana? Oke. Tap J. Tap plus J ya. Apa? Kamu juga bisa menekan tab plus J. Hah? Udah. What? What? Hah? Kok gak bisa? Oh. Udah. Oh. Udah. Hah? Waduh. Pengaturannya malah jadi enggak jelas nih. Oke, momen dan area yang menarik. Mana? Momen area menarik yang mana? Momen dan area menarik. Oke. Tujuan telah ditetapkan ke penginapan yang ditinggalkan. Oke. Oh, kita ke sini. Oke. Let's go. Kita mulai perjalanan kita, guys. Come on, this way. Kaget. Ayolah lewat sini. Oh, kita harus ke dalam. Hah? Periksa apa? Tadi ada bilang periksa. Don't worry. Jangan khawatir. Aku di sini bersamamu. Oke. Okay. Oke. Okay. Baiklah, ayo mari kita lakukan ini sebelum malam. Oke. Okay. Catatan telah foto mayat ini pun. Itu sebabnya Ren mengirim kita ke sini. Oke. Okay. But it seems that this photo came from somewhere around here, and he wants us to see whether we can find it. Okay. Apa itu yang goyang-goyang? Buset dah. Gempa, guys. Oh my god. Ada gempa, guys. Apa itu? Bentar. Kamera mencet apa, coy? Kamera mencet apa? Weh, lari ini. Lari ini gimana? Kamera mencet apa, coy? Lupa nih. Wah, kok malah kayak labirin sih? Oke. Okay. Di cutscene grafiknya bagus banget, guys. Siapa itu? Wow. Hello, anybody here? My god. Tidak. Oh, zombie. Oh my god. Zombie.
Wow. Mas apa ini? Yuri, wait. Yuri, tunggu. I can sense some. Aku bisa merasakan sesuatu. Tahan untuk menemukan jejak. It's called a trace. Oh, a shadow of ini the namanya jejak. The token is showing you the way. Oke. Okay. These traces can lead you to the right path. Jejaknya dapat menunjukkan bahwamu ke jalan yang benar. Let's follow okay. That shadow. Ikuti bayangan itu. Oke, okay, siap. Tahan dulu ya. Ini kita cek dulu nih. Bawa apa ini? Apa bentar guys? Mengambil item coy, apa ini? Kehancuran Gunung Hikami, sebuah buku tua yang berdebu telah ditinggalkan di lorong. Mungkin seseorang menjatuhkannya. Gunung Hikami telah lama dianggap sebagai tanah suci. Selama berabad-abad orang telah ditarik ke banyak kuil sakral dan tempat ibadah serta bawaan alami seperti puncak malapetaka dan kolam pemurnian yang telah diperlakukan dengan penuh hormat. Gunung itu juga populer di kalangan wisatawan dan pendaki gunung untuk melihat keindahan air jernih dan hutan kuno yang misterius. Para penyembah dan pejalan kaki yang dulu yang mendapat istirahat di Ichiru Manor, sebuah resort musim semi yang panas di dekat kaki gunung. Sekarang penginapan sunyi sepi tanpa pengunjung. Gunung tidak pernah pulih dari longsor yang dahsyat yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jalan kuil ke puncak terputus dan aliran air di seluruh gunung berubah selamanya menjadi daratan. Jalan-jalan baru yang sedang dibangun harus ditinggalkan dan Ichiro Manor terkubur di bawah banyak batu dan menghasilkan banyak kerusakan. Di antara mereka yang menghilang ialah keluarga pemilik Ichiro Manor, secara efektif mengakhiri bisnis. Gunung Hikami sebagai tujuan wisata tak ada lagi, melainkan gunung itu mendapatkan kebenaran. Ketenaran ya? Kebenaran apa sih? Ya benar, ketenaran. Sebagai tempat bunuh diri, oke. Mungkin karena secara tradisional merupakan tujuan yang akan pengeluarannya, gunung itu sekarang menjadi tempat bagi mereka yang ingin bunuh diri. Dengan ekstensi itu juga menjadi tempat bagi para mencari sensasi yang tertarik dengan sekte. Oke. Kita balik guys. Oh my god. Apa itu? Bayangan dari masa lalu. Tutorial gema masa lalu. Di tempat-tempat di mana jejak masa lalu yang sangat kuat, kau mungkin dapat melihat gema masa lalu. Memotret mereka akan memberimu poin foto yang mendapat digunakan untuk mengupgrade kamera. Oke, tahan. Oke, nunduk. Oke, masuk. Maybe it's in this room. Mungkin di ruangan ini. Pintunya terkunci. It appears we need a key. Nampaknya kita membutuhkan kunci. Try using the camera obscura. Coba gunakan kamera obscura. Oke. Tutorial kiss. Saat kamu melihat sekeliling lensa kamera obscura, kau bisa mungkin melihat bereaksi terhadap objek yang biasanya tak terlihat. Kunci dan memotretnya mengekspos tempat atau item mereka yang memiliki koneksi. Temukan lokasi dari foto dan kau dapat menemukan beberapa petunjuk di sana juga. Oke, siap. Tekan V untuk masukkan mode foto.
Kaget. Oke. Oke, jepret. Hah? Oke, itu di mana? Ada sesuatu di fotonya. Ada cahaya yang keluar dari lemari dan ada boneka di atas lemari. Mungkin kuncinya ada di situ. Temukan tempat yang ditunjukkan pada foto. Ada sesuatu di bangunan ini. Untuk melihat foto lagi, membuka menu utama, tekan tab untuk catatan. Oke. Yuri, you go on ahead of me and look for the key to the door. I'll wait for you. Aku akan menunggu di sini. Melihat itunya di mana, coy? Oh my god. Itu siapa yang digantung, coy? Wah, serem banget, coy. Ada yang digantung, bro. Oh my god. Kaget, coy. Fotonya menunjukkan sebuah kamar gaya Jepang tua. Aku harus mencarinya. Berkelian ke tempat penginapan itu. Hah? Di mana? Lah, di mana, coy? Lah, bagaimana? Kembali lagi. Ini kita kemana, coy? Tadi kita nggak boleh kembali loh. Oh, ini. Depan ada pintu. Oke, siap. Cara untuk membuka. Oke. Waduh, membukanya itu loh. Hello. Tahan untuk mendapat arang item. Oke, oh ini. Oke. Apa itu, guys? Oh, kunci. Oke. Mungkin kamu bisa kembali ke Hisoka. Oke, siap. Siap-siap, kembali ke Hisoka dan buka pintunya. Siap. Oh my god. Cara fokus gimana, guys? Aduh. Ini cara gimana, cok? Cara kembali loh. Susah banget ini kamera dikendalin. Aduh, ini fokusnya gimana sih? Aduh, pengaturannya bingung kali. Pengaturan bingung kali, guys. Oh, apa itu? Aduh, tidak. Aduh, B kembali. Aduh, ribet dah. Nah. Gimana, guys? Pengaturan puyeng ai. Asli.
Aduh, pengaturannya susah banget. Nah, ini guys maksudnya guys. Oke, dibuka. Nice. Gitu dong. Dari tadi kek. Ayo, nunduk. Nice. Nah, waktunya kita membuka pintunya. Let's go. Buka pintunya. Oke, buka. Oke, pintunya udah dibuka, guys. Ada sesuatu di ruangan ini. Lihat sekeliling. Oke, lihat sekeliling. Try searching when the camera obscure. Hidden, invisible to the naked eye. Foto mencet apa? Oke. Fokus pada item dan miringkan. Udah. Lah udah coy. Oh. Ya elah. Udah loh. Wah elah fotonya ya, susah banget ya. Udah loh ini. Ya ampun harus gimana fotonya. Ini udah fokus banget coy. Hah? Hah? Oh ampe merah. Ampe merah bro. Ampe merah. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Sampai merah guys. Ternyata guys. I don't know my friend. Sorry sorry sorry. Oke oke. Buka apa itu? This is what we came here for. Inilah yang kita tuju ke sini. Apa? We shouldn't stay here any longer. Kita seharusnya tidak berada di sini lama-lama lagi. Oke. Okay. You're right. Kau benar. Let's head back. Ayo kita kembali sebelum malam. Emang udah malam? Bukannya udah malam ya? Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Saving, guys. Tujuan telah diperbarui, tinggalkan penginapan bersama Hisoka. Oke. Okay. Oke, kita keluar guys, kita keluar guys. Oke, kita keluar guys. Ayo kita keluar, kita keluar. Oh my god. Itu siapa guys? Yang mengintip. Yuri, searching for objects like we did just now. Mencari benda seperti ini melakukan mungkin mudah, tapi lebih sulit mencari orang yang hilang. Psychometry allows you to see the psychic imprint as a shadow. Okay. Never follow after. Jangan pernah mengikuti bayangan seseorang yang disembunyikan arwah. Kau malah melihat sesuatu apa yang kau ingin. Banyak arwah guys di sini guys. Menyeramkan. Oh my god. Oh no, apa itu? Wait, diintip-intip dong. Apa itu? Hey! Oh my god. Foto. Wah. Wih, dipoto dong. Wih, menghilang coy kalau dipoto. Oh. Oh my god. Oh, kabur coy. Aduh.
Hantu akan menyerangmu. Gimana ini, Cok? Oke. Hantunya mundur. Saatnya kok. Saat kau memotretnya. Mungkin motretnya akan view untuk mode foto. Damage-nya langsung kena, coy. Oh my god. Ini gimana, coy? Eta. Oh, damage power. Ah, nggak ngerti, coy, main potret-potretan begini. Angelnya, coy. Angelnya gimana, cok? Ini narsis banget ya hantunya, guys. Minta dipoto gitu. Pastikan atau fokus gimana, guys? Lupa gue. Mencet apa ya? Oh, oh, ini dia nih. Udah dikunci, guys. Nah, nah, ntar dulu, guys, nyari damage yang pas nih. Ayalah, susah banget ya. Ini udah belum sih? Tutorial susah. Tuh. Wih, rata, bro. Gokil. Harus motonya kayak gimana tuh? Biar bagus tuh. Oke. 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 Aduh. Waduh. Aduh, nggak bisa, cok. Ah, nggak bisa, cok.
Oke. Oke, bisa guys. Tutorialnya ribet juga ya. Hah. Sampai 40 menit tuh. Buset dah tutorialnya. 10 menit kayaknya guys tutorial. Agak memusingkan. Wah, si Yuri ketakutan kayaknya. I'm sorry. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Ketakutan, coy. I am. Aku sendirian. Alone. Aku sendirian. Oh my god. Ini film masa lalu kah? Oke. Okay. Itu siapa? Yang di tengah-tengah siapa? Oh my god. Waduh. Serem juga. Diapain? Mau diapain itu? Wah. Hah? Diceburin ke apa itu? Wah, nggak paham guys. Hah? Oh. Siapa ini? Mimpi itu lagi. Mr. Hojo, Hisoka came by a little while ago. Oh, Hisoka tadi ada di sekitar sini. Datang lagi. Hisoka. Hisoka. Apa yang diinginkan? Dia menemukan foto album. Dia menemukannya. Yeah, here. Yeah. Take a look. Coba lihat. Foto album siapa? Wih. Masa lalunya itu yang di mimpi tadi. Tuh. Yang di mimpi tadi ya? Oke. Sambil belajar mengenai membaca bayangan dari Hisoka, Yuri menggunakan kemampuan untuk Yuri menggunakan kemampuan itu untuk mengambil sebuah album foto pemotret apa sih postpartum dengan dari penginapan yang rusak di Gunung Hikami. Album ini diminta oleh Ren Hojo maksudnya, astagfirullahaladzim, terbalik-balik. Ren terbangun dari mimpi buruknya. Dia mendapati dirinya tersiksa oleh ketidakpastian. Apa itu benar-benar mimpi atau memori masa kecilnya? Pertanyaan ini telah mengganggu dia selama beberapa saat. Babak pertama. Difficulty normal. Hah? Aturan tadi kita ngitung difficulty dulu, guys. Oh my god. Oh, berarti ini babak pertama kita kelar ya. Kita dapat rank C. Oke, okay, skorsnya 6938 poin. Oke. Okay. Konfirmasi. Loading, saving. Konten tambahan berikut telah ditambahkan. Set kostum protagonis masa lalu dapat diakses dari V kostum. Oke. Okay. Konten telah ditambahkan berikut. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, clear ya. Oh, tadi itu kita main prolog sama babak pertama. Sekarang babak kedua ya, guys ya.
Dan oke guys, mungkin episode apa, Fatal Frame Black Maiden of the Water sampai di sini terlebih dahulu. Kalau kalian suka video ini silahkan like. Kalau kalian suka channel ini silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Gue di sini Mr. Gaming, terima kasih. Sampai jumpa di episode game horror selanjutnya. Dadah, 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 dadah. Kaget guys, asli. Kagetnya itu kocak banget dah. Random ya.